Waduh. Sebelum jemput bos cantik, mobilnya harus dibersihin dulu nih. Biar nanti siapa tahu dapat bonus. Yes. Cintaku padamu telah setinggi langit. Nang, wah, Nang, aku kangen banget sama kamu, Nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kevin? Baik, Nang. Kamu sendiri gimana, Nang? Alhamdulillah, Kevin. Aku juga baik. Wah, tambah keren aja, Nang. Iya, Kevin. Ada beringosnya lagi. Sudah lama ya kita gak ketemu. Iya, Nang. Ngomong-ngomong, kabar kamu gimana? Aku lihat-lihat, kamu tambah gendut, Kevin. Iya, Nang. Akhir-akhir ini makanku banyak, Nang. Oh iya, BTW, kamu kapan pulang? Aku kemarin datang, Kevin. Cuman, aku baru sempet hari ini yang mau kesini. Soalnya kemarin aku sibuk. Oh, iya, Nang. Nggak apa-apa kok, Nang. Oh iya, Nang. Dengar-dengar, kamu ini udah sukses ya? Udah tajir melintir. Kevin. Kamu ini ada-ada aja sih, Kevin. Kata siapa kamu? Ya, buktinya kamu sekarang tampilannya beda, Nang. Keren banget. Kayak ya, orang-orang kota, hits gitu. Loh, bukannya kamu sekarang yang tajam melintir? Kayaknya kamu sekarang punya mobil deh. Loh, ini mobil bos aku, Nang. Hah? Oh iya, Nang. Asal kamu tahu ya, Nang. Aku itu kerja sama siapa, ayo? Kamu ini lucu ya, Vin. Aku sudah lama nggak ketemu kamu. Sekarang kamu tanya sama aku kalau kamu kerja sama siapa, kan lucu, Kevin. Makanya kamu perlu tahu, Nang. Aku ini, Nang, kerja sama papanya Devi, mantan kamu, Nang. Hah? Si Devi? Iya, Nang. Loh, benar. Kok bisa sih kamu kerja sama si Devi itu? Iya, Nang. Aku kerja jadi sopir pribadinya, Nang, untuk antar jemput si Devi. Oh, gitu. Kan Devi kuliah, Nang. Loh, kuliah? Iya, Nang. Oh, iya ya, Kevin. Sejak kapan kamu kerja sama papanya si Devi? Udah lumayan lama juga sih, Anang. Sekitaran setengah tahun lah. Oh, udah lumayan lama ya, Kevin. Oh iya, Kevin. Ngomong-ngomong, kabar si Devi gimana? Kabar si Devi baik kok, Nang. Malah sekarang ya, Nang. Devi ini tambah cantik, tambah modis. Paling kalau kamu ini ketemu si Devi, kamu pasti mangling. Ah, masa, Kevin? Kamu ini nggak bercanda? Kamu ini serius ngomong kayak gitu? Iya serius aku, Nang. Ngapain juga aku bercanda, Nang, sama kamu? Iya juga sih, Kevin. Wah, udah lama banget ya aku nggak ketemu sama si Devi. Aku putus sama dia aja udah 2 tahun. Wah, lumayan lama juga ya, Nang. Iya, Kevin. Kamu tahu nggak, Nang? Aku ini sekarang mau jemput si Devi di rumahnya buat nganterin si Devi ke kampusnya. Loh, berarti sekarang ini kamu mau kerja, Kevin? Oh, iya, Nang. Makanya aku ini bersih-bersihin mobil biar kinclong, Nang. Oh, gitu ya. Wah, berarti aku datang di waktu yang tidak tepat nih. Tapi nggak apa-apa, Kevin. Gini, aku boleh kongsi nggak sama kamu? Kongsi, Nang? Iya. Maksudnya, Nang? Gini, kamu ini kan mau jemput si Devi. Ya. Nah, berhubung aku sudah lama nggak ketemu sama si Devi, gimana kalau untuk hari ini aku yang jemput dia? Hah? Kamu serius, Nang? Ya serius lah, tapi naik mobil ini. Oh gitu, Nang? Iya, nanti aku mau bilang kalau kamu itu tidur, sakit. Oh gitu. Gimana? Kalau masalah ini, tenang aja. Aku tahu kalau kamu suka jajan orangnya. Tuh. Nih. Mana, Nang? Tuh, malu aku, Nang. Nih, Kevin. Oh, banyak banget, Nang. Kenapa banyak banget, Nang? Udah, aku tahu. Gak usah repot-repot kamu, Nang. Tapi kamu kan dong. Oh, gimana sih? Iya, takut hilang. Sekarang kan marak judi online. Oh, kamu jangan sampai uang ini dipakai judi. Oh, enggak, Nang. Aku bukan tipikal orang seperti itu, Nang. Nah, ini kan uang halal, jadi nggak boleh, haram. Mending buat ini, Nang, beli lalapan cariasi. 10 bungkus. Iya. Ya udah, gimana? Iya sih, Nang, nggak apa-apa sih. Tapi kamu nggak apa-apa, Nang, kayak gini. Ya nggak apa-apa, tapi penampilan aku nggak apa-apa kayak gini. Oh, nggak apa-apa sih, keren kok, Nang. Kayak orang-orang kota gitu. Kamu bisa aja. Ya udah kalau kayak gitu, sepakat ya kita.
Ya Nang, ini bisnis kita berdua ya Nang. Iya Kevin. Ini Nang, sebentar Nang. Oh iya, sebentar. Apa Nang? Kalau aku boleh tahu, rumah Devi itu tetap atau sudah pindah? Oh, tetap kok Nang rumahnya si Devi. Oh. Gak pindah-pindah. Oh gitu, yaudah ya Kevin. Ini kuncinya Nang. Iya, dan ini kunci motor aku. Oh, siap Nang, siap Nang. Nanti kalau misalkan kamu mau kemana, bawa aja, biasanya full kok. Oh, siap Nang, aman-aman kalau sama aku. Ya udah ini, kapan mau jemput sekarang? Ya sekarang ini Nang. Oh gitu, ya udah deh kalau kayak gitu, aku langsung kesana aja ya. Iya Nang. Doain aku. Semoga lancar ya Nang. Iya. Aku doa dulu ya. Iya Nang, siap, hati-hati ya Nang. Iya. Nang, jangan lupa bilang aku sakit Nang. Oke. Wah, enak banget ya. Gak kerja, tapi dapat uang. Wah, banyak banget lagi. Wah, mantap ini. Yaudah, aku masuk aja deh. Duh, mana ya si Kevin? Tumben banget dia itu telat. Kebiasaannya kayak gini. Padahal udah tahu kalau aku sekarang kuliah pagi. Apa harus jalan aku nih ke depan? Ya udahlah, mending aku tunggu pinggir jalan aja. Biar nggak usah masuk-masuk si Kevin, tambah lama. Duh, bener-bener nggak ada si Kevin ini. Ya udahlah, mending aku duduk aja di sini. Aduh, apa aku telepon aja ya si Kevin? Daripada nggak jelas gini, kemana sih dia? Duh, mana ya si Kevin? Kok nggak diangkat-angkat sih? Kan bisa telat kalau kayak gini. Mana sekarang zamannya jamnya Pak Tarno lagi, nggak bisa terlambat. Bisa nggak boleh masuk nih aku ke kelas. Coba deh aku telepon lagi. Duh. Mana sih? Kayaknya itu si Kevin. Apa bener dia ya? Pantesan dia nggak ngangkat. Kayaknya memang dia deh. Ya udahlah tunggu. Wah bener. Kayaknya emang si Kevin. Ya udah deh, aku siap-siap terus langsung berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan Mas Danang. Devi, apa kabar? Iya, alhamdulillah aku baik. Loh, Mas, kapan pulang? Aku baru kemarin pulang. Oh, iya. Kok Mas Danang bisa nyetir mobil aku? Jadi gini Devi, barusan aku dari rumah si Kevin, terus aku sampai ke sana itu si Kevin kondisinya sakit. Ya udah, Kevin terus bilang sama aku kalau harus jemput kamu dan nganter kamu kuliah, ya apa boleh buat. Akhirnya ya aku bilang kalau untuk sementara waktu kamu istirahat aja Kevin, biar aku yang antar jemput Devi gitu. Oh gitu Mas, tapi Mas posisinya Kevin itu kerja sama aku. Kalau Mas Danang gantiin si Kevin, berarti kan Mas Danang kerja sama aku. Ya nggak apa-apa sih kalau aku sekalian kerja sama kamu. Loh. Soalnya di sini aku nggak punya pekerjaan. Kok nggak punya pekerjaan, Mas? Bukannya Mas Danang ini kerja di luar kota? Ya aku emang kerja sih di luar kota. Cuman kerjaan di luar kota nggak cocok buat aku. Aku pulang ke sini. Jadi sekarang Mas Danang itu nggak ada kerjaan? Iya Devi, bener. Aku di sini nggak punya pekerjaan. Oh. Awalnya sih aku tanya-tanya pekerjaan dan minta pekerjaan sama si Kevin. Terus si Kevin bilang kalau nggak ada pekerjaannya.
Ya udah, begitu ada keadaan seperti ini aku mau aja. Oh gitu. Ya udah Mas, kalau Mas Danang memang mau gantiin si Kevin. Iya ya Devi. Kita sudah lama ya nggak ketemu. Iya Mas, udah lama banget. Ya dari lulus SMA ya kan? Iya Devi. Mas Danang di cantik. Mas Danang bisa aja. Mas Danang di luar kota betah tapi kan kayaknya kelihatannya lebih sehat deh. Iya Devi, alhamdulillah. Ya namanya orang merantau ya, mau gak mau kan harus jaga kondisi tubuhnya. Iya, ya udah Mas, aku doain semoga di kota ini ada rezeki Mas Danang. Jadi Mas Danang gak usah kerja keluar kota lagi. Amin Devi, amin. Oh iya, kalau perihal hubungan gimana Devi? Hubungan? Apa kamu sekarang sudah punya pasangan? Aduh, Mas Danang, kebetulan aku jomblo Mas. Hah? Dari dulu habis putus sama Mas Danang. Hah? Bentar, kamu serius ngomong kayak gitu? Kamu pasti bercanda ya? Enggak Mas, sumpah beneran. Aku jomblo Mas. Ya males aja Mas, deket sama laki-laki zaman sekarang. Gak ada yang bisa dipercaya. Aduh, gak boleh ngomong kayak gitu. Omongan itu adalah doa loh. Ya, tapi aku emang males Mas deket sama cowok. Emang gak ada yang bisa aku percaya. Oh gitu. Iya, kalau Mas Danang sendiri, Mas Danang udah tenangan ya? Enggak, aku gak tenangan. Malahan aku juga sama kayak kamu. Aku masih belum punya pasangan. Tapi kalau di luar kota ada pasangannya, kan di sini gak ada ya kan? Devi, emang susah ya kalau jelasin sama kamu? Enggak. Ya aku di luar kota sama, aku juga gak punya pasangan. Serius Mas? Iya Devi. Gak usah bohongin aku, gak apa-apa. Enggak, aku gak bohong Devi. Kalau boleh aku jujur sih, aku sebenarnya kangen sama kamu. Hah? Gini ya Devi, kangen. Begitu Kevin itu, nah aku sakit ya, kamu bisa jemput si Devi. Hah? Si Devi? Si Devi siapa? Mantan kamu? Oke siap gitu. Serius? Iya serius. Jangan bilang gitu, nanti yang ada aku kegeeran. Enggak. Ya Allah, iya Mas, aku juga kangen sama Mas Danang. Ya kangen kebaikan Mas Danang, kangen ceriaya Mas Danang. Ya udah jangan ngomong kayak gitu. Yang penting kan dari sekian lama kita nggak ketemu, akhirnya kita dipertemukan lagi kan. Iya juga sih Mas. Oh iya Devi, kalau aku boleh tahu kamu ini kuliahnya di mana? Aku kuliahnya di Universitas Kalibagor, Mas. Oh, Universitas Kalibagor. Wah, keren banget, Devi. Unila, Universitas Kalibagor. Iya, lupa. Sebentar. Ini kamu nggak terlambat? Iya, Mas. Mending kita berangkat sekarang ya. Aku juga barusan lihat jam. Iya, Devi. Maaf ya, Devi, kalau aku lupa sama waktu. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ya, namanya juga kita udah lama nggak ketemu. Jadi, sekalinya ketemu, kita excited parah. Iya, padahal kan kita bisa ngobrol di dalam mobil ya. Iya juga ya. Perjalanan dari rumah ke kampus juga ada lumayan buat kita cerita. Iya sih. Tapi emang seru sih kalau ngomong sama Mas Danang. Aku aja dulu, kalau teleponan kan suka lupa waktu. Iya. Tapi, aku minta maaf ya, Devi, sebelumnya. Ya, kalau sebentar lagi supiran aku, cara menyupir aku itu agak sedikit kaku. Soalnya aku grogi deket sama kamu. Aduh, Mas Danang apaan sih? Bisa-bisanya ya dari tadi. Dikit-dikit gombal. Ya, maaf. Mas, yaudah yuk, kita ngobrolnya di dalam aja. Iya, aku sampai lupa waktu lah. Soalnya dosen aku sekarang killer, Mas. Nanti aku kalau telat nggak bisa masuk. Ya udah yuk. Nggak usah, Mas Danang. Nggak usah yuk. Loh, Bu Bos gak mau duduk di belakang? Gak usah Mas Danang, udah biar kita ceritanya lebih enak. Oh gitu, ya udah. Yuk. Oh iya Mas, jangan panggil aku Bu Bos dong. Iya Devi. Devi aja ya. Iya. Beb, kamu kok senyum-senyum sih liatin apa? Iya, sambil lihat HP, senyum-senyum gitu. Lagi mikirin apa sih, Beb? Enggak lagi mikirin apa sih. Cuman aku seneng aja. Aku sekarang tiap hari bakal ketemu mantan aku. Hah? Ketemu mantan kamu? Iya.
Jadi mantan aku sekarang bakal antar jemput aku setiap hari. Seneng banget. Kalau mantan biasanya kan nyebelin. Kok kamu malah seneng gitu sih? Ya gimana ya Beb? Soalnya aku putus sama dia juga baik-baik. Terus ya aku juga masih ada rasa sama dia. Ya ampun, ternyata masih ada rasa ya. Pantes deh seneng kalau ketemu. Oh, iya. Emangnya mantan kamu mau kuliah di sini juga? Iya. Enggak. Enggak. Tapi kok bisa kata kamu bakalan ketemu tiap hari, Dev? Iya, intinya bakal antar jemput aku tiap hari gitu deh. Oh iya, kalian ngapain nyamperin aku? Iya, kita dari tadi lihat kamu senyum-senyum, jadi kita penasaran. Oh iya, gitu. Beb, sekalian nih, kita mau ke Budina. Kan kita perlu tahu jadwal ke KKN itu tanggal berapa. Oh iya, terus penempatan kita KKN di mana ya? Iya, Beb. Kita langsung pulang deh. Ya udah deh, kalau kayak gitu, aku berdoanya sih semoga kita tempat satu KKN ya. Iya, Beb. Iya, amin. Ya udah kalau gitu, yuk. Iya. Kayaknya si Devi masih belum keluar ya. Kalau dilihat dari suasananya sih, iya, kayaknya belum keluar. Tapi ini sudah jam berapa? Loh, ini ada apa ya? Kok si Gogon sampai 30 kali telepon aku? Waduh, pasti ini ada yang gak beres ini. Diangkat. Udah aku cerita aja. Ada apa, Gon? Kok kamu sampai telepon aku sebanyak itu? Emangnya ada kepentingan, Gon? Kalau aku sekarang ini ada di Universitas Kalibagor, Gon. Kira-kira ada apa ya? Tapi kalau misalkan si Gon ini gak ada kepentingan, gak mungkin telepon sebanyak itu. Ah, ya udahlah, aku tungguin si Devi aja dulu. Aduh, akhirnya ya Beb, jadwal KKN udah keluar, tapi untungnya masih lama. Iya Beb. Iya Beb. Aduh, oh iya, itu mantan aku Beb. Hah? Itu mantan kamu? Iya. Ya udah. Udah dateng. Beb, aku ke sana ya. Aku pengen tahu siapa mantan kamu. Iya Beb, Beb, sekalian kita kenalan gitu kan, kita sahabat-sahabat kamu. Oke, boleh. Yuk, yuk, yuk. Udah tadi, Mas? Ya, enggak sih, Devi. Oh, tadi. Kenalin. Ini sahabat aku, Mas. Ini Mas Danang, mantan aku. Oh iya. Kenalin, saya Danang. Saya Hikmah, Mas, sahabatnya Devi. Oh, gitu. Saya Lilis, Mas. Iya. Gimana, Mas? Ini kita langsung pulang atau gimana? Ya, kalau aku sih terserah kamu sih. Kalau misalkan kamu mau pulang, ya ayo aku anterin. Iya. Kan aku nurut apa kata majikan aku. Hah? Majikan, Mas? Bentar. Tadi juga bilang anterin gitu, Beb. Loh, ini maksudnya gimana, Beb? Beb, kamu jangan bilang ya kalau ini mantan kamu supir kamu. Iya, kebetulan mantan aku sekarang jadi supir aku. Hah? Jadi supir kamu? Iya, Mbak. Saya supirnya. Emangnya kenapa ya, Mbak? Kok kalian berdua ini sampai kaget seperti itu? Iya, kok kalian sampai kaget? Iya, yang gak apa-apa sih. Tapi, Mas, sadar diri ya. Jangan sampai ngedeketin Devi lagi. Soalnya, Mas kan cuma supir. Beb, kok kamu sampai bilang kayak gitu? Beb, masa kamu punya mantan
supir sih. Udah Beb, kamu jangan mau yang ada ya. Nanti itu malu-maluin kamu. Loh, kok bisa malu-maluin sih, Mbak? Emangnya kenapa, Mbak? Kok sampai Mbak itu bilang malu-maluin? Saya loh nggak ngerugiin Mbak Devi ini. Saya kan kerja sama Mbak Devi ini. Aduh, Mas, kirain ya kamu itu mau kuliah di sini. Ternyata jadi sopirnya Devi. Nggak tahu malu banget ya kamu? Beb, udah dong, udah. Malah kayak gini sih kalian berdua. Aduh, kamu nggak malu ya? Nanti kalau teman-teman yang lain pada tahu, mau ditaruh di mana muka kamu, Devi? Iya. Kamu sekarang mana naruh kasa lagi sama Pak Supir itu? Apa? Apaan sih? Oh. Mbak barusan bilang Devi menaruh rasa sama saya. Enggak kok. Kamu jangan kepedean ya. Devi ini mahasiswa tercantik sama terpinter di sini. Jadi enggak akan mungkin menaruh rasa sama kamu. Iya. Enggak, Mbak. Soalnya tadi kan dari Mbaknya itu keluar kalimat gitu, menaruh rasa. Ya udah saya tanya, apa benar Devi ngomong seperti itu? Kamu jangan kepedean ya. Devi enggak menaruh rasa sama kamu, tapi sama mantannya yang lain. Loh, kok sama mantan yang lain sih, Hikmah? Perasaan aku enggak ngomong kayak gitu deh. Enggak, Mas Jenang. Kalau boleh jujur, ya aku memang masih ada rasa sama Mas Jenang. Hah? Kamu serius, Devi? Kamu enggak lagi bercandain aku kan? Ya enggak lah, Mas. Ngapain aku bercanda? Apa yang aku omongin ini beneran kok, Mas? Tapi Dev, kamu beneran yakin ngomong kayak gitu, Devi? Tapi kamu sadar kan dengan keadaan aku sekarang kayak apa? Iya Mas Danang, aku yakin. Emangnya kenapa dengan keadaan Mas Danang? Bukan masalah kok buat aku. Apa Devi? Bukan masalah. Iya. Devi, udah deh. Kamu jangan bilang gak masalah ya. Gak masalah apaan? Kamu kalau nikah sama dia, aduh hidup kamu bakalan sengsara, Dede. Sengsara? Apaan sih kalian? So tau banget. Kalau kamu sudah terang-terangan ngomong kayak gitu, aku juga mau jujur sama kamu. Kalau aku sebenarnya juga ada perasaan sama kamu, Devi. Hah? Serius? Iya, Devi. Mas Denang, masih ada perasaan sama kamu. Enggak bohongin aku kan? Enggak, Devi. Kamu mau enggak balikan sama aku? Lepasin ya, Mas. Jangan berbuat mesum ya di kampus. Lepasin enggak? Apaan sih? Kamu mau enggak, Devi, balikan sama aku? Iya, aku mau. Jangan dong. Aduh. Aku mau, katanya, Beb. Beneran? Iya, beneran. Berarti kita sudah resmi balikan ya? Iya, Mas Dana. Alhamdulillah. Kamu ini gimana sih? Sadar dong, Beb. Dia itu cuma mau numpang hidup sama kamu. Loh, enggak kok, Mbak. Aku udah tahu ya niat kamu ya. Niat kamu tuh pasti buruk sama Devi. Enggak kok. Mas, kamu gak sadar gak punya kaca di rumahnya ya? Kamu tuh cuma supir. Ngaca dong. Aduh. Devi, tuh pantas enggak sama kamu? Beb, udah. Saya tahu kok, Mbak, kalau saya ini supir. Loh, lagian Devi juga ada rasa sama saya. Iya. Saya juga ada rasa, berarti kan kita sama klop. Udah. Kenapa kalian sih pada bingung pada ya kayak gini? Iya. Emangnya aku kalau pacar sama Mas Dayang ngerugiin kalian? Iya, emang enggak, tapi ngerugiin diri kamu sendiri. Kamu ini gimana sih, Beb? Kita itu sayang sama kamu. Kita mau kamu dapat yang terbaik, yang polisi kayak tentara atau dokter atau apa gitu. Kamu malah sepir kayak gini. Emang pandangan Mbak berdua ini buruk banget ya buat saya? Ya buruk lah. Kamu ini cuma sopir. Udah. Kalian bisa gak sih jaga sikap kalian? Kalian ya, berdua mau deket sama siapa aja. Aku gak pernah tuh komen-komen. Halo. Kok belum pulang? Halo, guys. Ya, ada apa ya? Kok aku udah dari sana, kayaknya kalian rame-rame di sini. Iya. Ini siapa? Saya pacarnya Devi, Mas. Hah? Pacarnya Devi? Iya. Sejak kapan kamu punya pacar? Sejak... Barusan jadian itu, Gung. Iya, jadi gini, Mas. Saya... Dari dulu memang sudah punya hubungan sama si Devi. Terus ya kita putus. Ya akhirnya sekarang kita ini baru balikan. Gitu, Mas. Loh, Dev, berarti kamu balikan sama mantan kamu? Gung. Dan asal kamu tahu ya, Gung. Mantan Devi ini supirnya Devi. Hah? Devi, serius? Ini supir kamu terus dijadikan pacar kamu lagi? Ya serius, Gung. Emangnya kenapa? Ada masalah buat kamu? Loh,
Kok masih nanya sih, Dev? Kalau kayak gini ceritanya, Dev, kamu mending sama aku aja pacarannya, Dev. Bukan malah balikan sama mantan kamu. Apalagi mantan kamu ini kerja sama kamu. Gimana sih kamu? Ya, emangnya kenapa kalau aku balikan sama mantanku dan dia juga jadi supir aku? Kenapa? Masalah buat kamu? Ya, masalah banget lah, Dev. Coba bandingkan dia kalau sama aku, jauh banget. Dia loh kerja sama kamu, berarti dia orang miskin, Devi. Iya, kamu lebih baik ya pilih si Agung tuh daripada sama supir ini. Si Agung dipilih. Aduh, salah orang. Kok bisa salah? Agung orangnya ganteng dan iya, anaknya orang kaya kok. Aduh. Ketimbang dia, dia hanya supir. Ya terus emangnya kenapa? Pakai kacamata dupu lagi. Dia gak cocok sama kamu, Beb. Aduh, Gung-Gung. Dari tadi ya, Gung, kita udah ngomel-ngomel sama Devi, tapi Devi gak sadar-sadar. Oh gitu, berarti laki-lakinya nih harus kita sadarin. Iya. Eh, bro. Kamu jadi... aku sih. Apa kamu? Ya kamu dulu kan, Gung. Gak sopan banget. Jadi laki-laki tuh seharusnya kamu sadar. Kamu ini siapa, Devi siapa. Devi ini bos mudanya kamu. Kamu malah pacaran sama bosnya sendiri. Gimana sih? Kamu pengen tahu aku siapa, Devi siapa? Aku iya. Manusia, Devi manusia. Wah, ngajar banget nih orang ya. Ngajar. Bukan itu, ya aku tahu kalau kamu manusia, kalau Devi manusia. Cuman, kalian itu beda. Kamu orang miskin, Devi orang kaya. Mas, kita kan beda dari pandangan orang. Tapi kita dipersatukan sama loh. Devi, kamu aku aduin sama Pak Iwan ya. Tuh, ngapain dong aduin? Ya udah, kalau emang kamu mau aduin, aduin aja, nggak apa-apa. Pasti, lagian pasti ya, ayah kamu kalau nggak setuju sama dia. Enggak, setuju. Iya, lagian ayah aku tolongin. Aku juga mantannya dulu. Ayah aku juga kenal sama dia. Kalau kamu miskin kayak gini, mana setuju orang tuanya si Devi? Gak kira setuju lah. Ya, aku tahu betul kalau si Devi itu keluarga terpandang. Ya aku bakal bilang, Mas, kalau misalkan Om, saya akan bertanggung jawab. Saya akan bekerja lebih giat lagi untuk menafkahi. Kamu mau bertanggung jawab apa? Kamu kerja sama si Devi, mau bertanggung jawab apa? Yang ada nanti uangnya si Devi diporotin sama kamu. Loh, tapi kan dengan bekerja saya berarti tanggung jawab, Mas. Masa Mas kayak gitu aja gak ngerti? Aduh ya, masa gini ya. Calon suami kerja sama mertuanya. Ceritanya ya. Halo kamu. Ya emang kenapa? Gue ngapain kesini? Siapa Mas? Oh, kamu kenal? Oh, kamu punya utang sama dia? Enggak. Oh, iya apa nih, Bung? Siapa Oh, sudah ya? Miskin banyak utangnya lagi. Miskin, Bos. Hah? Bos? Bos? Kamu ngapain? Kok kesini tadi kok? Kamu sampai telepon sebanyak itu? Iya, Bos. Maaf ya, Bos. Bos kan beli tanah. Terus notarisnya sekarang di rumahnya, Bos. Hah? Loh? Notarisnya ada di rumah Pak Hirnawa, Gon? Iya, Bos, benar. Beliau udah nungguin 1 jam, Bos. Makanya saya telepon Bos Danang sampai 30 kali, Bos. Oh, gitu ya, Gon. Ya udah kalau kayak gitu, kamu pulang, bilang sama Pak Hirnawa sebentar lagi aku pulang ya. Oh, iya, Bos. Iya, Bos. Udah. Duluan ya, Bos. Iya, iya. Pak, sebentar. Iya, Mbak, ada apa ya, Mbak? Bapak bisa panggil bos sama supir saya? Sedangkan Bapak supir mobil bagus. Loh. Bentar, Mbak. Mbak kok bilang supir, Mbak? Maksudnya apa, Mbak? Ya, memang pacar saya ini kebetulan supir pribadi saya. Kamu apa gini-gini? Iya, apa? Iya, Pak. Ini supir, Pak. Iya, masa Bapak naik mobil mewah manggil bos sih? Ini pelatih supir aku. Bos, apaan sih? Bos, ini kok, udah bilang jelas-jelas panggil lembut. Kamu kok kode-kode? Apa maksudnya? Iya, kamu ada dibohongin ya dari aku ya? Bos, ini maksudnya apa, Bos? Tuh, ini aja Bapak ini bingung. Apalagi kita. Kok gak bilang sama kamu? Benar, kenapa, Bos? Tuh, lupa. Pak, udah. Itu mobil itu punya siapa? Siapa, ya. Pak? Jujur aja, Pak. Enggak apa-apa. Udah, kita kan tanya. Iya, kalau dulu, Mas. Kalau mobil itu iya punya Bos Danang, Mbak. Hah? Bos Danang? Pak, serius, Pak? Iya, serius, Mbak. Mas, lebih baik sekarang Mas Danang ceritakan semuanya. Ini sebenarnya ada apa? Pasti ini masih ada yang disembunyikan nih dari Mas Danang. Jadi Mas Danang gelagapan kayak gini. Mas itu sebenarnya siapa? Mbak, kalau ngomong sama bos saya jangan bentak-bentak, Mbak. Gua. Matai aja, Mbak. Iya. Nih, udah gue jelasin. Kamu tahu kan yang kerja sama papa kamu, sahabat aku si Kevin? Iya, terus aku buat rencana sama dia. Buat rencana? Rencana apa? Jadi waktu itu
aku datengin dia ke rumahnya. Terus dia bilang deh, kalau misalkan dia itu kerja sama papa kamu dan setiap hari itu nganterin kamu antar jemput ke kuliahan. Ya udah deh, aku berhubung ya masih ada rasa dan aku penasaran sudah lama gak ketemu sama kamu. Akhirnya aku bilang gini sama Kevin, gimana kalau dari sekarang aku yang mau jemput si Devi, kamu gak usah kerja. Aku mau bilang kalau kamu itu sakit. Hah? Berarti semua ya, kan ini? Aku, iya. Rencana kamu Mas Danang? Iya terus. Berarti aku... Kevin gak bener-bener sakit? Enggak. Mas, berarti Mas ini orang kaya dong. Berarti sekarang Mas Danang udah sukses ya? Iya Devi, alhamdulillah. Terus maafin aku ya Devi. Maafin aku ya, aku. Ya terus sebenarnya ini ngapain Mas Danang sampai pura-pura? Iya, aku sebenarnya pura-pura cuman aku pengen yang pertama pengen ketemu kamu kan. Aku kangen sama kamu. Terus yang kedua sih, ya emang benar kalau aku itu masih cinta sama kamu Devi. Ya akhirnya dengan cara ini aku pengen tahu sebenarnya kamu itu masih cinta sama aku dan tulus juga ketika tahu keadaanku seperti ini. Aduh, gitu. Jadi aku dibohongin. Makin aku Devi. Ya. Masa kita baru jadi kalau masa mau putus? Ya enggak, maksudnya kan kamu juga gak punya salah kan Mas Dana, masa iya kita mau putus? Cuman aku bingung aja, ngapain kamu harus pakai cara kayak gini? Iya bos, maaf ya bos, gara-gara. Iya bos, maaf ya bos. Kamu pulang sana, kamu tunggu Pak Erno sana. Iya bos, permisi ya bos. Iya kamu gak usah marah-marah, kan dia nggak tahu. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku maklumi. Maafin aku ya Devi. Iya nggak apa-apa. Tapi aku janji kok, aku nggak bakal ngelakuin hal senekat ini lagi. Aku janji. Kamu serius? Iya. Ya udah, katanya kamu ditunggu sama orang. Gimana? Aku mau pulang sendiri atau kamu anterin? Aku antarkan aku. Mas, maafin aku ya Mas. Jadi udah minum Mas, kita nggak tahu kalau Mas itu sebenarnya orang kaya. Maafin aku ya Beb. Saya juga minta maaf ya Mas. Tadi kita cuma bercanda kok Mas. Udah lah, Mbak. Nggak apa-apa kok. Lagian saya nggak marah kok sama kalian. Tapi, Mas ini aja ini. Mas, kalau misalkan Mas juga suka sama orang, jangan main kasar, Mas. Apalagi Mas sampai nampar-nampar saya. Iya, Mas. Hati kalau ngomong. Udah, maafin teman saya ya, Mas. Tapi lain kali kalian jangan kayak gitu lagi ya. Iya, jangan, Beb. Nanti, Beb. Udahlah, yuk, Devi. Gimana kalau kita pulang aja? Soalnya aku masih ditungguin sama orang di rumah itu, Taris. Iya, Mas Danang. Aku duluan ya. Awas kamu ganggu si Devi lagi. Kamu tahu kan anak buah aku? Iya, tahu. Mau kamu aku kenalin sama dia? Enggak. Jangan. Ya udah sana. Iya. Aku mau pulang. Ayo ke sepeda. Yuk. Yaudah, aku duluan. Permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Duluan ya, Beb. Sayang, udah ya, kamu jangan marah. Iya, enggak kok, tapi janji ya, jangan kayak gitu lagi Mas Danang. Kok bilang Mas, kan aku sekarang pacar kamu. Oh iya deh, maaf sayangku. Ya udah yuk. Beb, kita malu banget ya Beb, sama Mas Danang itu. Aduh malu banget Beb, semoga aja Devi tetap mau ya jadi teman kita. Iya Beb, tapi tadi kayaknya Devi udah maafin kita kok. Semoga aja Devi langgeng ya sama Mas Danang itu. Soalnya kan sekarang Devi sama Mas Danang itu udah sekantaran. Mereka sama-sama keren, sama-sama kaya ya kan Beb? Iya bener, pasti hidupnya Devi bakalan terjamin kalau nikah sama Mas Danang. Iya, aku bahagia banget deh Devi dapat orang yang sama persis kayak dia. Iya sama, aku juga bahagia banget. Ya udahlah, kita mending pulang aja yuk. Ya.